perjalanan menuju Okura. Wisata Dakwa Okura sekitar 15 menit dari pusat kota. Saat ini kita ada di Jalan Sudirman Kota, di ujung jalan ada jembatan yang menyambung dari Kota Pekanbaru ke Rumbai. Rumbai pun masih Pekanbaru. Di bawah jembatan ini adalah Sungai Siak. Sungai Siak terkenal dengan kedalamannya tertinggi di terdalam. Sungai Siak, sungai terdalam di Indonesia. Ini jembatan ini lumayan baru, sekitar belum sampai setahun, baru berapa bulan ya? Baru berapa bulan? Kan? Baru 3 bulan dibuka. Nah, ini Sungai Siak. Sungai Siak. Wisata Dakwa Okura, meskipun tidak terlalu jauh dari Pekanbaru, suasananya sudah mendukung untuk tujuan wisata. Daerahnya berbukit-bukit, kemudian sekelilingnya ada sawit, pohon sawit, dan kita yuk meluncur ke sana ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah masuk di kawasan wisata Dakwa Okura. Dari mulai depan nanti kita lihat masjidnya, karena ini merupakan satu kesatuan dengan pesantren Darul Quran As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Ahad ini tanggal 28 Juli 2019, di sore hari setelah baca sholat asar, di kawasan wisata Dakwa Okura kita ke masjid As-Somad yang di wilayah wisata Dakwa Okura ada pesantren Darul Quran As-Sunnah. Cikal bakal untuk wisata Dakwa Okura adalah ketika Pak Makmur dan keluarganya, ayahanda beliau, mendirikan pesantren, terbesit oleh Pak Makmur olahraga apa untuk santri-santri Quran. Kemudian tercetuslah dari beberapa ulama, salah satunya Buya Dr. Mustafa Umar dan Ustaz Abu Somad, bagaimana kalau olahraga itu olahraga sunnah berkuda, memanah, berenang gitu. Kemudian disambut baik oleh Bapak Makmur yang langsung membeli kuda, kemudian langsung terjun. Beliau terjatuh-jatuh dan kemudian beliau berlatih di berbagai tempat, termasuk di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu, di daerah Jawa, kemudian ke Turki, ke berbagai macam. Kemudian beliau memang orang yang visioner, kemudian membuat event-event yang langsung spektakuler, mengadakan pertandingan triathlon itu pertama kali di dunia, pertama kali di dunia olahraga sunnah yang diperlombakan, olahraga berenang, memanah, dan berkuda. Nah itu. Kemudian ada juga event-event yang cukup menarik perhatian bagi berkuda di daerah Indonesia maupun di luar negeri, yaitu endurance. Endurance itu berkuda jarak tempuh 20 dan 40. Kemudian dari situlah berkembang endurance yang nanti insya Allah akan diadakan Oktober, tanggal 26 dan 27 Oktober, akan Asia Endurance. Nah itu inilah mutiara-mutiara yang ada di Riau, terkhusus di Pekanbaru, yang eventnya internasional gitu. Nah salah satunya kita bersyukur sekali bisa terlibat di dalam endurance atau event-event yang ada di wisata Dakwa Okura, karena Bapak Makmur dan segenap pengelola di sini, manajernya Pak Ari, memberikan kesempatan bagi pengusaha muslim untuk mengadakan bazar halal. Terima kasih Wisata Dakwa Okura, terima kasih Pak Makmur dan seluruh segenap pengurus atau pengelola Wisata Dakwa Okura, terkhusus juga untuk Pak Ari.
MC di sini tuh ternyata ada WDU. Kita mau bilang bahwa ada wisata halal, wisata ukuran. Cerita aja, sekarang kan mungkin kondisinya lebih bagus gitu ya. Cerita aja, jadi kekerenan yang itu. Mas Hari, sekarang posisinya apa kan? Assalamualaikum Mas Hari. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada mutiara di Riau ini, yaitu mutiara potensi wisata dakwah Okura. Yang luar biasa, dari wisata dakwah Okura ini Riau mendapat peringkat 3 pariwisata halal. Poinnya ternyata dari wisata dakwah Okura. Poin tertingginya dari situ. Alhamdulillah, bukan sombong, tapi kita tertarik ya, karena muslim ada olahraga sunnahnya, bisa baju berkembang. Mungkin bisa diceritakan, Mas Ari ini manajer operasional wisata dakwah Okura, sementara Pak Makmur sedang ada di Mekah sekarang. Tapi Pak Makmur, Assalamualaikum, terima kasih sudah mengizinkan kami untuk bisa meliput WDU. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wisata dakwah Okura, tujuan dari kita membuat ini semua adalah yaitu syiar olahraga sunnah, itu perintah Allah dalam surah Al-Anfal, dan persiapkanlah kekuatan apa saja yang kamu miliki dengan kuda-kuda yang terlatih, dengan pasukan yang pasukan kuda yang terlatih. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan, ajarkanlah anakmu berkuda, memanah dan berenang. Artinya dari dua poin ini menitik beratkan kita sebagai seorang muslim mesti mengamalkan itu semuanya, itu berlatih dan menciarkannya. Kemudian flashback ke awal, kita membuat wisata dakwah Okura ini sebenarnya untuk kegiatan ekstrakurikuler anak-anak pesantren, yang kita tahu notabene di berbagai pesantren, sekolah-sekolah olahraganya bola kaki dan lain-lain yang tidak ada nilai ibadahnya. Kemudian kita berkonsultasi kepada Ustaz Abdul Somad, apa sih olahraga dalam Islam itu? Maka beliau menyebut, ada olahraga di dalam Islam, yaitu kuda, memanah dan berenang. Ada hadisnya. Kemudian kita gali lagi hadisnya, kemudian kita cari tahu informasi di mana sih ada kuda. Jadi di Sumatera Barat, terdekat ada kuda. Maka kita mulailah berburu mencari kuda. Akhirnya dapat dua kuda di Sumatera Barat. Kemudian kita bawa ke sini untuk kegiatan anak-anak pesantren. Mereka sudah mulai. Tanpa pelatih tuh kalau pertama kali. Iya, tanpa pelatih ya. Kita ya berlatih dengan semangat saja. tanpa ilmu di awal ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, dengan ada duanya kuda di sini, maka tersiar di masyarakat bahwa ada hewan kuda di Pekanbaru. Yang kita tahu kuda ini kan mahal dan di Pekanbaru ada kuda gitu kan, di mana-mana kuda ya? Kita asing, maka banyak yang datang sini untuk melihat kuda. Kemudian menawarkan, bisa nggak kita naik kuda, kemudian bisa nggak kita berlatih. Awalnya sih kita kasih, ya boleh, naiklah silakan, anak-anak lagi kosong gitu kan. Seiring jalannya waktu, mereka bawa keluarganya besok datang lagi, lebih rame gitu kan. Seakan-akan di sini seperti tempat wisata saja, udah ada rame yang datang. Kemudian para asatid, pengajar merasa agak repot nih. Banyak tamu yang datang, kita tidak dapat fokus belajar mengajar gitu ya. Ini bagaimana solusinya? Kemudian oleh Pak Makmur ketika meeting, ini bukan sebuah masalah, tapi ini adalah cara Allah untuk supaya kita bangkit ini. Allah datangkan mereka untuk datang ke tempat kita berlatih kuda atau naik kuda. Mereka bawa keberkahan, kemudian rezeki buat kita. Jadi mereka datang, kita buat konsep, udahlah, jadikan ini terbuka untuk umum, kita jadikan tempat wisata, tapi ada nilai-nilai dakwahnya. Apa yang kita dakwahkan? Pertama, ini berada di lokasi pesantren. Ketika para tamu datang, mereka akan melihat
kegiatan anak pesantren, mengaji, menghafal Al-Quran, kemudian sholat, sholat berjamaah, kemudian aktivitas-aktivitas lainnya yang menunjukkan identitas keislaman kita. Kemudian ternyata itu tadi, kuda ini banyak sekali hadis tentang kuda, hampir 100-an lebih tentang kuda. Maka dengan adanya datangnya mereka, kesempatan kita untuk menyiarkan olahraga sunnah ini supaya lebih banyak yang tahu gitu. Kemudian adapun nama Okura tadi, kita wisata tempat orang yang apa datang beramai-ramai bersenang-senang gitu ya. Kemudian dakwah berada di ada nilai ibadahnya, berada di lokasi pesantren. Okura sendiri adalah nama desa ini. Desa jadi ini. Kita gabungkan jadi wisata dakwah Okura. Semenjak nama kita publish jadi nama wisata dakwah Okura, alhamdulillah responnya bagus dari masyarakat, banyak dari pemerintah ya. Ya, dari pemerintah juga mensupport gitu, sehingga jumlah kuda kita sekarang ada 22 kuda. Itu 22 kuda bisa dititip, misalnya saya punya kuda bisa dititip di sini atau gimana? Bisa, kita ada paket boarding untuk kuda-kuda member yang sungguh-sungguh berlatih, kemudian menitipkan kudanya di sini, yang merawat kita bersama anak pesantren. Oh ya, di sini juga pesantren, anak-anak santrinya terlibat dalam pengurusan kuda. Bukan mereka kita pekerjakan, tapi ada nilai edukasinya di sini. Jadi kita memang sengaja mendidik anak-anak itu supaya dekat dengan kuda, yaitu mulai dari perawatan, membersihkan kandangnya, kemudian juga berlatih, berlatih dengan baik dengan pelatih-pelatih yang sudah profesional di sini. Pelatih-pelatihnya sudah bertanding baik tingkat lokal maupun nasional. Ngomong-ngomongin anak pesantren, ini kan jarang ya pesantren anak-anak yang masih kecil sampai yang adik umur berapa? 15. Nah itu apa perubahan mereka atau bisa dilihat gimana ini kuda? Pertama, saya kemarin ada tamu dari Palembang, mungkin sekitar seminggu yang lalu. Dia punya pesantren di sana. Dia melihat ini anak-anak semua ikut merawat kita. Iya, semua cekatan seperti ini. Dia melihat anak-anak membersihkan kuda, anak-anak semuanya cekatan seperti ini. Iya, saya bilang semua terbiasa dengan itu. Awalnya mereka juga takut, tapi kuda ini melatih secara tidak langsung dengan kita merawatnya, mulai kita berlatih berinteraksi. Kita yang tadinya penakut lama-lama menjadi pemberani. Termasuk saya yang awalnya oleh Pak Mamur ditarik-tarik juga saya ketika mau merawat kuda gitu kan. Tapi lama-lama dengan berbagai karakter kuda mendidik kita untuk menjadi lebih berani. Makanya konsep untuk membentuk seorang pemimpin itu ya adalah dengan kuda. Maka visi misi kita adalah membentuk pemimpin dan ulama dari pesantren ini, dari Ustadz Dawah Kura ini. Pemimpin yang berkarakter, yang tauhidnya bagus, kemudian juga punya hafalan Quran. Insya Allah anak-anak santri ataupun siapa saja yang mau berlatih kuda, tapi dengan syarat dia mau lebih dekat dengan kuda, memandikan, kemudian memberi makan, merawat, grooming, itu lebih cepat terbangun kemistrinya dengan kuda. Ketika berlatih dengan di atas kuda itu lebih mantap dia. Nah, karakter kata orang yang anak-anak santri yang dekat sama kuda itu tadi terlihat cekatan, kemudian pemberani. Tubuhnya lebih ini berisi, bahasa ya. Sehat ya. Ya, anak-anak yang tadi masuk di sini lemas-lemas, ada yang bongsor juga gemuk ya. Ketika beberapa bulan di sini sudah badannya sudah berisi, terbentuk bagus gitu. WDU sudah berdiri sejak 2014, artinya sekarang sudah masuk tahun kelima WDU berdiri. Seiring waktu berjalan, banyak member kita yang sudah berlatih dengan serius, mereka berlatih di WDO sehingga sudah ilmunya sudah mendapatkan ilmu-ilmu tentang kuda. Kemudian untuk pengujiannya itu, maka kita adakanlah event ini berguna untuk pertama syiar tentang olahraga sunnah ini kepada masyarakat kita Riau, kemudian juga untuk dunia luar ya.
Kemudian juga untuk menguji para member yang sudah berlatih ini benar nggak ilmunya sudah mumpuni. Mungkin kita bikinlah event pertandingan. Dalam setahun itu ada 4 pertandingan yang kita buat, baik itu lokal maupun nasional. Pertama event show jumping, kuda melompat rintangan berada di lapangan gini. Kemudian ada endurance race yang sudah tahun keempat kita laksanakan bersama pemerintah, dinas kebudayaan dan pariwisata serta Kota Pekanbaru, kemudian dengan dinas terkait yang juga mensupport kita, alhamdulillah sudah berjalan keempat kalinya dan ini terbilang sukses, Kemudian ini eventnya nasional ya. Ini sudah nasional dan baru pertama kali di Indonesia ya, event ini baru pertama kali di Indonesia, terkhususnya di Riau gitu ya. Event berskala nasional. Kemudian untuk track yang resmi untuk endurance race ya hanya di WDO, hanya di Riau ini. Kemudian ada event fenomenal lanjutannya, ada triathlon sunnah yang dengan event ini Riau diberi award oleh Kementerian Pariwisata menjadi destinasi wisata halal terbaik nomor 3 di Indonesia ya. Triathlon sendiri katanya baru pertama kali di dunia ya. Iya, konsep triathlon sunnah eventnya ini hanya ada di Wisata Dewapura dan ini tidak ada di kota lain dan negara manapun. Kalau kita searching di internet keluar itu triathlon ala non muslim ya. Yang adanya berlari, berenang, bersepeda, belum ada triathlon sunnah. Malaysia pun waktu kita buat event triathlon sunnah mereka sudah merancang-rancang juga mau bikin event triathlon sunnah, namun kalah cepat dengan kita. Sampai hari ini juga Malaysia belum juga melaksanakan event triathlon sunnah. Maka kemarin event triathlon sunnah khususnya Wisata Wapura diundang oleh Kementerian Pariwisata di Jakarta sekitar tahun 2017 akhir, 2018 akhir pada bulan Desember itu sama saya dalam Halal Tourism Expo di Jakarta. Kan event ini diminta kita menjadi narasumber di sana, kemudian juga membuka stand pameran di Expo itu yang dikenal oleh Kementerian Pariwisata. Itulah awalnya kenapa Riau dinobatkan sebagai pariwisata halal. Kita secara khusus Wisata Dewapura diundang ke Jakarta, kemudian dari jalur langsung ke WDO-nya ya. Kemudian dari dinas juga diundang kemarin oleh kementerian di sana.